cara macam mana kita nak estimate random walk daripada teori tadi. So senang saja. Macam saya ulang sikit balik dia. So sekarang kita nak estimate dia macam ni lah. Ini saja kita nak estimate, which is kita percaya bahawa apa yang berlaku pada hari ini adalah dipengaruhi oleh hari yang semalam. So nak tengok adakah koefisien dia macam mana dia punya ni elasticity dia. And then alpha kita akan ambil random walk with drift lah. Sebab usually drift ni akan consider other factors yang tak include dalam ni jugalah sebenarnya. Few moments later. Okay. So now saya akan pakai data ES ni adalah exponential smoothing. Kalau awak ingat masa exponential smoothing ni, hari tu dia punya ni adalah dekat kalau tak silap saya, dekat tutorial yang kelima yang saya renamekan balik. Ni. So tutorial yang kelima ni, ni yang saya kata extra ni sebenarnya exponential smoothing punya ni lah. So ada 20 orang yang submit. So akan pakai data yang sama dan pakai kod yang sama. Jadi saya harap awak dah buat kod di hari tu. So kalau dah buat tak ada masalah lah. Sepatutnya senang lah, sebab kita akan tukar sikit aja. Memang sikit. Sebab itu benda ni senang. So saya run. So dapat benda ni dah. Jadi okay. So apa yang awak kena buat? Okay, kita akan tukar dekat atas ni lah. Okay, saya akan tunjukkan mana yang kena tukar. Saya akan buat nota sikit lah. Okay, awak tengok one by one. Okay, so kalau tak kita kena tulis banyak-banyak. So ni bila saya apa nama buat macam ni, so senang lah. So yang pertama tukar kat sini, so saya buat nota sini, so change here, tukar yang dekat sini. So this is a title sama, this is a program to forecast using random walk. Tukar ni. Okay, random walk. Okay, kemudian author saya, metric nama saya pakai ID saya punya ni. Saya punya staff punya ID, 17153. Okay. Okay, then date, tukarlah hari ni, 9 Jun. Kan senang. Ini sama, ini sama, ini sama, ini sama, ES ni pun sama. So, kalau kita boleh tengok data yang kita akan guna dekat sini. So, inilah data yang hari tu. ES, so kalau awak tengok dekat kod ni, file, ni tukarlah. Sebab apa, file sekarang kita tak nak namakan exponential smoothing. Tapi kita nak namakan random walk. Okay, so kat sini, copy je atas ni. Change here ni. Okay, paste kat sini, apa tu copy, buat bawah dia. Okay, so sekarang saya tak nak namakan ES, bar itu dah nama ES, nama file. So untuk case saya, saya nak namakan RW, ni random walk, itu dia punya ni lah. Okay, untuk data, date, semua sama, ini sama, sama, ini pun sama, ini pun sama, data pun sama. Kita nak import daripada data ni, so saya akan buat untuk brand, awak akan buat untuk USD, Simon. Memang senang, so itu dalam tugasan saya akan minta awak bandingkan lah. Okay, brand sama sebiji yang saya dah ajar masa exponential smoothing. Sama, ini pun sama, ini pun sama. Kat sini lain sikit. Okay, so saya akan ambil yang ni tadi juga daripada atas. Okay, P. Saya akan start dari sini lah. Sebab ni start beza. Okay, sampailah dekat sini yang saya akan bezakan. Dekat bawah group ni. Okay, so kat sini lah. Saya akan padam kat sini. Kat sini je kita tukar sebenarnya. Okay, yang ni pun sama juga. Ini pun tak payah tukar. Ini pun sama. Okay. Okay, so padam ini je lah. Okay, so ni. Okay, so kita akan ambil yang ni lah. Yang bawah ni sama. Okay, smooth ni tak payah kacau. Okay, so dekat sini apa yang akan kita buat adalah, okay, senang saja. So yang pertama, kita nak type dia punya equation dia. Okay, so untuk equation dia adalah equation kat sini. Okay, type kat sini. Equation RW, sebab saya namakan equation ni adalah random walk. Okay, dot LS. Okay, LR, dot satu je. LS, LS adalah least square. So, nak estimate, kita buatkan log lah. Okay, log. So, dekat sini, apa data yang kita dah sebut tadi kat atas adalah % B kan? So, kita nak code balik. So, buat curly bracket. % B. Tutup curly bracket. Tutup kurungan ni. Sama dengan, okay, C1. Okay, C1 ni apa? C1 ni adalah drift ni tadi. Itu cara kita estimate. Plus, okay, ambil juga log ni, ambil je C2, sorry, dapatkan dia punya coefficient tu, sebab kita nak estimate coefficient ni berapa. Okay, C2 darab. Okay, copy je ni. Copy. Okay, paste kat sini. Okay, kemudian yang kat sini, ni kena antara tengah-tengah ni kena buat -1.
tutup kurungan. Okay, so maksudnya kalau dekat sini, awak akan nampak ada satu pembuka kurungan, dua. So ni penutup kurungan pun ada dua lah. So kenapa ada log B minus 1? So B minus 1 beta, apa nama, persen B minus 1 ni adalah merujuk kepada brand. So ini adalah merujuk kepada yang ini tadi. So yang YT minus 1 tu yang ni lah sebenarnya. Itu yang kita akan estimate dekat sini. Okay, so bila dah kita letakkan dekat sini, so seterusnya kita nak cuba run lah dia punya ni. Okay, so kalau saya tulis stop kat sini. Okay, so run. So kalau awak tengok dekat sini, tengok dia punya equation dia. So random walk. So equation dia adalah, ini adalah dia punya constant tadi yang drift. So ini adalah dia punya orang kata pass value dia. So pass value dia 0.99. So maksudnya betul lah. Memang apa yang berlaku pada hari ni memang sangat affected dengan apa yang berlaku semalam. Sebab kita memang ambil series ni macam ni je. So ambil brand, ambil dengan brand mana semalam. So memang dia akan almost sama dengan satu lah. Itu dia punya idea dia. So orang kata ni sebab tu dia panggil naif lah. Naif fokus. Okay, so sekarang kita nak fokus terus. Senang je sebab saya dah, kita dah buat hari tu. Dah template dia dah ada, so tinggal ubah sikit. So sekarang kita nak dapatkan berapa dia punya orang kata, dia punya value untuk fokus dia. So set sample. So percent FCST underscore start. Okay, percent FCST underscore end. So apa fokus start, fokus end ni? Ini merujuk kepada apa yang awak dah set. So dalam kes ni saya set macam ni lah. So nanti untuk assignment awak pun lebih kurang sama lah. Tukar sikit je. Okay, so freeze. Sebab kita nak tengok fokus, nampak fokus. Okay, namakan dia punya table tu adalah fokus. Okay, kemudian okay, RW space RW. So RW ni merujuk kepada nama yang equation ni tadi. Okay, type forecast. Okay, ini adalah dynamic forecast. In break dalam kurungan E, G. So E adalah evaluation table dan G adalah graph. Tapi dalam case kalau kita freezekan jadi table, usually graph tak keluar lah. Saya test untuk UV11, saya tak keluar. Okay, so nak namakan series tu adalah ambil yang ni tadi. So dia merujuk kepada apa juga yang awak namakan dekat apa nama yang kat sini. So akan tukar jadi ni juga. Sebab itu bagus ni bila pakai coding. Buat kerja sekali je. So kat sini kalau ni awak tukarlah USD nanti. Itu saya mana awak. Cuba awak kena tulis balik kod ni lah. Okay, buat underscore RW. Sebab apa kita nak comparekan dengan yang nilai sebenar lah. Okay, so kita nak mergekan sample dia. So sample lies all. Okay, so nak break balik pada sample yang sebenar. So kita nak buat group. So group G1. Okay, space. Kita ambil nilai yang ni tadi. Yang ni tak ada apa, kurungan tak ada eh. Buang eh. Okay, salah nanti. Okay, so copy balik ni. Okay, paste. So kita nak buat group satu yang mana dalam tu adalah series brand, dan satu lagi yang kita fokus brand. Tu dia punya idea dia. Okay, dah siap, tinggal run saja. Okay, contoh kalau kat sini, so maksudnya apa yang saya tukar yang pertama sekali adalah kat sini. Of course nama tarikh apa semua kan. Kemudian nama file untuk saya adalah RW. Dan yang terakhir sekali, satu lagi saya tukar adalah, ini bukan exponential smoothing. Okay, kena tukar. So ini adalah random walk model. So senang sahaja dia punya konsep. Dah siap dah. So kat sini awak run dia punya estimation. Okay, kemudian fokus. Lepas tu bandingkan. Dan ini automatic akan ikut apa yang kita dah buat tadi. Okay, so tekaran. Dah siap automatic. Ini adalah fokus dengan menggunakan random walk. Oh my god! Wow! So kalau kita tengok group G1, inilah dia punya nilai dia. So ini adalah group G1 lah yang kita dapat daripada kita punya fokus. Itu kalau kita comparison kita boleh macam ni lah. Itu dia punya orang kata basic idea macam mana dapat untuk random walk lah. Okay, so awak kena tahu mana yang kena tukar. So kalau awak dah buat sebelum ni memang senang. Awak tinggal tukar sikit saja. Itu hint saya untuk kita punya estimation lah. Kalau awak tengok balik sekali lagi, saya tunjuk sekali lagi eh. Tukar dekat sini. Tukar dekat file name. Kat sini nama file eViews. So tukar satu lagi dekat sini. Ini saja, tak banyak pun. Saya kecilkan sikit. Tukar dekat sini saja. Itu saja. Yang bawah ni semua macam biasa, tak ada masalah. So run sekali lagi. So ini lah. So inilah yang kita dah siap fokus. Okay, tamat untuk video kedua.